warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-gina. Taqbal minna ya syakur, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kita kali ini asma Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mensyukuri dan Allah yang maha membalas jasa kebaikan hamba-hambanya. Hadirin, Asy-Syakur yaitu Allah melipat gandakan balasan untuk sebuah amalan yang sangat kecil sekalipun dengan balasan yang berlipat-lipat yang bisa menjangkau dunia bahkan akhirat. Disebut syakur seperti misalnya air menetes hujan, itu pohon bisa tumbuh luar biasa besarnya, bisa rindang daunnya, bisa ranum dan sangat banyak buahnya, padahal diberi makannya hanya dengan tetesan air. Atau gajah sebesar itu, padahal makanannya hanya dedaunan. Atau kuda Nil sebesar itu, padahal yang dia makan hanya ganggang-ganggang kecil. Jadi Allah membesar melipat gandakan. Atau paus, makanannya hanyalah ikan-ikan kecil, dan ikan kecil itu makanannya plankton, dan plankton itu dihasilkan justru ngumpul dengan kotorannya ikan paus, tapi badannya menjadi raksasa seperti itu. Nah, itu untuk makhluk Allah bisa tuh lipat gandakan kekuatan hanya dengan sesuatu-sesuatu yang kecil. Benar? Demikian pula Allah melipat gandakan pahala. Contoh nih, membangun masjid ini. Ada yang wakaf sekali saja dan sudah meninggal sekarang. Dulu kita bangun pertama tahun 94. Sekarang 2017, 23 tahun. Banyak yang sudah wafat yang wakaf ini. Tapi tiap hari pahalanya mengalir. Setiap yang sholat, setiap yang ngaji, setiap yang sujud, setiap yang itikaf, terus mengalir. Beliau sudah wafat, masuk ke kubur sampai kiamat. Mungkin nanti yang wakaf masjid ini kaget, dari mana pahala melimpah ruah, padahal saya tidak punya amalan ini, padahal cuma sekali wakafnya. Nah, itulah Asy-Syakur. Allah melipat gandakan luar biasa kebaikan-kebaikan. Kita simak dulu ayat-ayatnya ya. Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Artinya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Ghafurun Syakur, Maha Pengampun lagi Maha Menyukuri, mensyukuri. Jadi Allah terus melipat gandakan dari sebuah kebaikan dan disempurnakan. Silakan Fatir 34. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kedukaan dari diri kami. Inna rabbana, sesungguhnya Allah Tuhan kami, laghafurun syakur, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Asy-Syura ayat 23 sekarang. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah, innallaha ghafurun syakur, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kenapa Maha Pengampun? Karena jarang kita bisa ikhlas, benar? Kalau Allah tidak pakai pengampun, sudah tidak punya amal sama sekali kita. Karena hampir setiap amal kita cacat. Contoh sholat isya barusan, lebih membutuhkan apa? Lebih memerlukan pahala atau ampunan Allah dari sholat barusan? Jawab, kan? Ampunan yang terpenting. Sekarang saudara menghadap ke atasan, minta naik pangkat, minta gaji naik, tapi ngomongnya ngelantur, sambil sikap juga melantur. Mana yang lebih saudara perlukan? Naik pangkat atau tidak dipecat? Sekarang melamar calon istri, lagi penting-pentingnya di hadapan mertua, ngomongnya ngelantur. Mana yang lebih saudara harapkan? Dimaafkan oleh calon mertua atau langsung dinikahkan? Dua-duanya. Sholat barusan itu kita lebih memerlukan ampunan Allah, hadirin. Karena itu saat yang spesial bagi pencipta kita, bagi yang mengurus kita, dan kita seenaknya. Pikiran kemana saja, ngomong dengan pikiran beda, hati kemana aja, padahal kita lagi ngadep Allah. Bayangkan sedang upacara, komandan upacara ngadep ke inspektur upacara, tapi laporannya seenaknya. Juga penghormatan pedang malah main gobang. Lebih mengharapkan naik pangkat atau ngarep-ngarep tidak dipecat? Nah, aslinya kita tuh lebih mengharapkan ampunan Allah, tapi yang tersisa itu lebih mengharapkan syukurnya Allah. Cacatnya amal lebih mengharapkan ampunan. Misalkan sholat tadi harusnya kan 100% kita khusyuk, tapi dapatnya cuman 30%. Nah, yang 70 ngaco tuh lebih mengharapkan diampuni Allah, dan sisanya lebih mengharapkan asyakur, dilipat gandakan pahalanya. Nanti aja waktu sedekah ya,
Di saku mah banyak, ratusan ribu, tapi yang dibetot tetap 2000-an. Lebih mengharapkan apa? Tetap sedekah 2000 juga ayo doa, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Tapi dah 2000 adanya. Toilet juga 2000 mah enggak boleh diselotin. Ada selot enggak dikasih pinjam gayung kan. Stres. Terus barusan waman sekarang At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wa yaghfir lakum, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan melipat gandakan dan tambah lagi ampunan. Selalu ini dipasangkan ya. Ada ampunan karena cacat sih perbuatan kita tuh. Nah, untuk yang cacatnya memerlukan ampunan Allah, yang tidak cacatnya yang sedikit itu memerlukan asyakur. Tetap diterima dan dilipat gandakan. Ada hadis sahih ini, wanita pezina, na'udzubillah, melihat anjing kehausan, menjilat-jilat pasir, tidak tega, lalu dia buka selopnya, supnya, gigit, turun ke sumur, ambil air, gigit lagi, naik ke atas, tidak ada yang lihat. Allah Maha melihat. Sambil jongkok dikasihkan ke anjing itu, minum, ngasih minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai perjuangan wanita ini memberi minum anjing ciptaan Allah yang haus dengan ampunan. Jadi kalau kita sudah paham asyakur, manusia tidak ada yang bisa begini. Tidak ada yang bisa mensyukuri kebaikan kita lebih, bahkan suka kurang terus. Makanya para suami, lupakanlah berharap dihargai istri. Tidak usah disebut-sebut sudah membanting-banting tulang, karena istri tahu saudara tukang daging. Tidak usah disebut-sebut, memeras keringat. Nah paling kan ada tuh seorang cucu dikasih uang oleh nenek, sini sayang. Ketika dikasih uang, hah? Segini nek? Nenek heran, kok kamu bicaranya gitu cu? Emang orang tua mau ngajarin apa? Kan ibu juga begitu nek, tiap dikasih oleh bapak, hah? Segini pak? Coba itu deh, udah 100 umur-umur. Syukur hadirin, rahasianya hidup ini. Makanya kalau kita udah tahu ya dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasan dengan balasan yang aduh tidak terbayangkan. Niat baik saja sudah dicatat satu kebaikan. Kalau kita berbuat baik itu 10, 700 atau unlimited pahalanya. Ini karena asyakur. Maka hidup kita udah sederhana sekali hadirin. Tinggal berbuat baik saja. Dan baik itu ada syaratnya. Dua syaratnya. Niatnya ikhlas, caranya benar. Nah yang suka gagalnya kebaikan adalah karena gak ikhlas. Contoh diantara kurang ikhlas. Kita niat, kita berbuat baik supaya dianggap orang baik. Berarti tujuan kita penilaian orang. Kita berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ini juga baik, cuman belum mencapai derajat ihsan.
kita berbuat baik untuk menjerat dia supaya hutang budi. Oh, ini lebih buruk lagi. Saya dengar dari Cukong Tobat, namanya Cobat ya, Cobat, Cukong Tobat. Caranya gitu. Kepada aparat itu dibidik dari mulai Akabri. Ini potensial nih, udah dicirian. Mulai kasih, beliin sesuatu. Pasti minta nomor rekening, kirim nomor rekening. Istrinya beliin tas, anaknya beliin HP. Terus-terus baik-baik. Kalau perlu kendaraannya. Udah begitu sudah terjerat dia oleh kebaikan si Cukong. Gak akan bisa nangkap tuh. Gak bisa. Karena sudah terjerat oleh kebaikan. Makanya kalau ada orang berbuat baik, sekuat tenaga balas. Kalau enggak, kita jadi hutang. Kalau udah hutang budi, sudah susah nolak teleponnya. Ya, sudah susah untuk menolak. Kapan dia mau, dia akan masuk terus dalam kehidupan kita. Jangan hutang budi. Jelas, Bud? At-Taghabun ayat 17. Sekarang Asy-Syakir surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, ikhlas ya, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi jangan risau hadirin, orang tahu orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Jawab. Orang lihat orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Yakin. Orang menyaksikan orang tidak menyaksikan, Allah menyaksikan tidak? Adakah sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah? Jawab. Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Semuanya ada balasannya. Semuanya ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas oleh Allah? Jawab. Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ada yang bisa ngalangin? Nggak ada. Mungkinkah ada yang bisa nolak? Tidak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kita udah gak usah takut gak ada balasannya, udah pasti ada. Yang kita takutkan justru kita tidak termasuk berbuat baik dalam pandangan Allah, yaitu tidak ikhlas. Nah, rahasia ikhlas adalah putus harapan dari makhluk. Ini intinya kebaikan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masalahnya ikhlas itu lawannya ria. Ria itu seperti semut hitam berjalan di kegelapan malam di hutan belantara. Aduh, sulit. Harus mati-matian mujahadah. Saya ingat riadoh dari guru AA. Jangan pernah berharap diberi oleh makhluk walaupun terlintas di dalam hati. Wah, karena memang posisi saya rada gampang karena rezeki itu ya. Zaman dulu mah datang ke toko TV, TV bagus ada di rumah tuh ya. Jadi senang aja nyebut itu teh bagus, ini bagus. Kita mobil teh manis, kerenceng aja cicilannya ke rumah ya. Ujian, akibatnya ada kecenderungan berharap dari makhluk. Ini paling tidak boleh. Tapi kalau kita tidak berharap terus diberi, balas minimal dengan doa yang tulus supaya impas. Nah, rekan-rekan sekalian,
Jadi mulai kita waspadai niat kita dalam berbuat baik. Makanya beruntunglah kalau kita berbuat baik, gak ada yang menghargai. Ini lebih dekat dengan latihan ikhlas. Kita udah berbuat baik, tidak diterima kasihi. Memang ngebengul di sini. Nah, besar benggulan. Benggul itu bahasa Sunda ya. Gondok. Lebih bagusan benggul lah adanya. Jadi kalau kita gendok segede gini, itu tergantung tingkat keikhlasan. Makin ikhlas, gak ada tuh gendok itu. Gendok itu karena ngarap-ngarap dari makhluk aja. Makanya kalau kita mau mujahadah ya, ke tingkat ikhlas, itu untung kalau gak ada yang berterima kasih. Udah ada mobil mogok, truk maju aja dan puk dari knalpotnya trot ke sini. Sempurna ya. Udah dia maju, ini item. Kalau ke dasar, nah itu udah enggak ikhlas. Tapi enggak apa-apa. Kalau lihat kita ngedorong. Benar? Tapi orang itu enggak ngelihat, enggak apa-apa. Ini mujahadah nih. Latihan tidak berharap dari makhluk. Nulis WA, udah bagus. Gak ada terima kasih sama sekali. Tenanan. Gak apa-apa. Udah gitu disebarkan WA dia. Kita dianggap WA dia. Tidak WA-WA. Tidak apa-apa. Tenanan. Tis, sadirin. Latihan tidak diketahui orang. Latihan tidak diterima kasihi orang. Ingat ya, ini adalah ketika orang bersikap ke kita, bukan kita bersikap ke orang. Kalau kita bersikap ke orang, sekecil apapun kebaikan harus terima kasih, gak bisa enggak. Itu syukur. Sekuat tenaga balas. Kalau dia ngasih telur ayam kampung, telur bebek. Yang agak kurang syukur tuh dia ngasih telur bebek, kita ngasih telur puyuh. Dia ngasih telur puyuh, kita endok cak-cak. Ini hadir. Tahu gak endok cak-cak? Telur cecak masih gede menel itu ya. Jadi untuk mencapai asyakur ini, mujahadahnya adalah latihan tidak berharap dari makhluk. Kalau udah nge-WA, BBM, gak dibalas padahal udah R, udah centreng dua biru, biarin. Tiis we. Jangan. Itu latihannya. Biar. Biar. Kalau udah waktunya dijawab, demi Allah ada jawaban. Gak ada jawaban, gak apa-apa. Gak apa-apa. Pokoknya jangan ngarep-ngarep orang lain berterima kasih. Kalau orang berbuat baik, harus kita berterima kasih. Pantang tidak berterima kasih. Jangan ngarep-ngarep orang menghargai. Berat tuh ingin dihargai itu, ya. Ingin diperlakukan spesial. Kenapa orang suka sekali kepada jabatan? Karena jabatan ini membuat kita diperlakukan spesial. Dan itu legit. Tahu lapis legit? Lezat. Bagi orang yang memang menikmati topeng, bagi orang yang menikmati jujur melihat isinya, enggak pantas kita diperlakukan spesial. Benar? Hati-hati. Tapi kalau orang memperlakukan kita spesial untuk penghormatan kepada kita, ya enggak apa-apa. Cuman kita harus sadar diri bahwa kita tuh enggak pantas sebenarnya. Kita kan dihargai orang tuh karena Allah nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Kalau dibuka, enggak ada tuh penghormatan. Saya aja duduk di sini karena Allah nutupin saja aib-aib saya, dosa, maksiat, kekurangan, masa lalu, enggak ada yang tahu. Ada tahu dikit banget, ya. Jadi jangan menikmati dan jangan nambah-nambah pengen dihormati dengan sok tawadut, ya.
Oh, saya tidak, oh, saya orang fakir. Cicing, tobatnya mana kena istighfar. Kan ada, udah dia merendah tapi untuk mengangkat diri. Jadi dia udah pura-pura tawadu supaya nambah dihormati lagi. Ini acting. Dihinakan betul cilaka, ya. Oh, sekali lagi dihormat orang, ya istighfar. Ya Allah ampun, jangan. Oh, tidak layak. Saya sih orang yang berlumur dosa. Dibuka aja oleh Allah. Benar-benar tidak layak katanya. Makanya tobat aja. Kalau lagi dihormati orang, astagfirullah. Tapi istighfarnya juga jangan dikeraskan. Astagfirullah. Itu juga soal-soalnya deh. Aduh kumaha tuh ayatnya serba salah. Udah meninggal aja lah kalau susah-susah. Gak boleh acting hadirin. Sudah hati ampun. Ya Allah ampun. 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 Ya Allah ampuni hamba. Astagfirullah. Teruskan. Jangan ingin dibalas budi. Ya. Karena kalau kita ingin orang balas budi, tapi dalam rencana Allah memang kita tidak dibalas lewat dia, gak akan ketemu tuh. Ingin dicintai, Allah lagi ngebalikin hati dia ke kita, enak, gak ada tuh cinta yang. Makanya saudara, kalau mau ngasih kembang misalkan ya ke calon mempelai, harus pastikan kembang siapa itu. Jangan sampai keondangan, pulangnya dipetik, kasihin. Allah tahu riwayat kembang itu yang hasil nyolong dari ondangan, gak barokah. Gak usah datang ke dia pinjam jaket, Allah tahu ya. Nanti pas lagi di apel, datang yang punya, hei pulang ke jaket. Aib hadirin. Dah lah tenang. Lempeng-lempeng we. Sebab yang ngebulak-balik hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting hadirin, pokoknya rezeki kita tuh bukan balasan dari orang. Rezeki kita tuh amal kita diterima Allah. That's all. Nah, ini bisa ria nih bahasa Inggris hadirin. Astagfirullah. Sadayana. Asal udah bisa diterima oleh Allah, udah itu rezeki. Selebihnya Allah yang asyakur. Nanti Allah bakal balas dalam bentuk, waktu, cara yang adalah terserah Allah aja. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah. Benar? Kan model-model mata ini nih yang tersinggung ya. Ini mata-mata ngeres ini pantasnya emang gak lihat. Benar? Halo? Udah gak usah nunduk. Ah. Telinga harusnya emang kita udah buta, tuli, pikiran ngaco, error lagi ya. Ini kita tuh bergelimang maksiat, ditutup oleh Allah, dituntun ke sini, diongkosin, yang nggak punya ongkos dibonceng, benar? Gak usah ngacung. Ya, berapa orang yang tidak punya ongkos nyampe ke sini, kan? Udah gitu ditraktir bakso. Siapa yang membulak-balik hati dia mau traktir? Allah tahu saudara bokeh. Allah tahu saudara lapar. Entah gimana ini orang yang ngaco-ngaco model kita dikumpulkan di masjid. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Siapa kita? Hah? Itu asyakur. Mungkin ada kebaikan kita yang kecil. Mungkin ketika ada nyamuk. Kamu lapar ya? Sampah. Itu bisa mendatangkan rezeki besar. Sebab susah pamernya ya kan. Udah nyamuknya kecil. Nah gak habis seleter lah Den. Tapi memang ada bahayanya. Kalau mempersilahkan nyamuk tuh. Apa coba bahaya? Memang dia gak banyak. Tapi dia ngasih tahu teman-temannya. Si Eta soleh. Tidak diancam. Ayo serbu. Jangan yang enggak-enggak. Teruskan. Jadi dengan kesadaran Allah subhanahu wa ta'ala asyakur, udah kita asik saja sekarang berbuat kebaikan sekecil apapun. Ada orang, enggak ada orang, sama aja Allah pasti ada. Orang lihat, orang enggak lihat, sama
Allah pasti lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, sami mawon, Allah pasti tahu. Anteng aja hadirin. Orang berterima kasih atau tidak, itu urusan bibir dia. Urusan kita mah Allah nih ngeliatin kita. Dan cuman Allah yang bisa ngebalas, benar? Mau ngebalas, nggak ngebalas, itu mah bukan urusan kita. Dia nggak menghargai kebaikan kita, sok wae, nggak ada masalah. Urusan kita mah kebaikan sebanyak mungkin diterima Allah, pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, pasti ada balasannya. Waktu, bentuk, terserah Allah. Enak, nggak capek hati kita, ya. Produktif kita, berbuat baik setiap waktu. Dan pasti setiap saat dilihat oleh Allah, nyata dan ada balasannya. Tidak mungkin tidak kalau ikhlas, ya. Jadi urusan kita mah bukan balasan dari makhluk. Kalau kita ngarap-ngarap balasan dari makhluk, nyesek. Oleh Allah kan tahu kita gak ikhlas. Tanam aja gelisah di hati, udah gak enak apa-apa. Gering nang tunggalang layung bahasa Sundanya. Tahu enggak? Enggak ya, saya juga enggak begitu tahu artinya. Dan pokoknya berdiri sambil liur gitu lah. Pokoknya kalau udah mulai enggak enak hati, galau, periksa. Pasti itu ngarep-ngarep makhluk. Dengar ya kawan-kawan, sekarang kita ngarep-ngarep dari makhluk. Tapi Allah tidak menghendaki makhluk itu melakukan sesuatu untuk kita. Dapat enggak? Kita ngarap-ngarap dikasih oleh dia, tapi Allah tidak menakdirkan kita dapat sesuatu dari dia. Datang enggak tuh? Penderitaan terbesar adalah ngarap-ngarap sesuatu yang tidak ada takdirnya. Enggak akan kejadian. Sekarang kita udah lebay, ingin dia cinta ke kita. Sedangkan oleh Allah hatinya dibuat cinta ke teman kita. Coba, apa enggak nyesek luar biasa deh. Makanya kalau mau lakukan, lakukan aja. Dan enggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Sing ikhlas ya. Putus harapan dari makhluk. Udah lakukan we. Wah, saya sudah berjuang PDKT sama calon mertua itu, tapi enggak ada. Ya enggak, oleh Allah enggak dibalikin. Gini hadirin, kalau kita berbuat demi sesuatu dari dia, Allah pasti tahu. Bisa dibalikin tuh hatinya jadi sebel ke kita. Tapi kalau kita udah ikhlas, pokoknya saya berbuat baik supaya engkau ridho. Apa sulitnya bagi Allah membalikan hati dia? Dek, sini. 2 tahun saya enak melihat adek. Hari ini dek, luar biasa enaknya lihat adek. Jangan ganggu anak saya ya. Ya Allah, dikir teh sekarang. Sore teh dek, maafkan saya tadi ngetes aja. 2 tahun saya sudah lihat kesabaran adek. Alhamdulillah, saya dukung kalau adek mencari jodoh yang lain selain Ya namanya ngarang hadirin, sesuka saya aja. Saya bisa perhatikan wajah-wajah penuh harapan dari saudara. Enggak lah hadirin, pastilah. Kalau memang itu bukan jodohnya, dengerin ya. Saudara sudah PDKT sama dia dan bukan jodohnya, tinggal dicabut atuh hati saudara berharap dia. Tiba-tiba enggak pengen we sama itu. Allah kan yang nanam, Allah yang nyabut, betul? Makanya udahlah, kita masuk ke dunia putus harapan dari makhluk. Pokoknya kalau di, jangan ke makhluk. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dipuji, ingin diberi, ingin dicintai, ingin disayangi, ingin dibalas budi, udah sengsara itu. Pokoknya kalau di ke makhluk, judulnya nelangsa tiada akhir. Kalau di itu hanya ke Allah. Kalau ke makhluk, ingin memberi, ingin mendidik, membela, menyayangi, menolong, membantu. Itu kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang lengkapnya sih, ingin jadi jalan dari Allah ke sana.
Bolehkah kita berharap dari orang lain? Boleh, berharapnya begini. Berharap orang lain dekat dengan Allah, berharap orang lain soleh, berharap orang lain soleha, berharap orang lain dicintai Allah. Itu bagus. Tapi kalau berharap sesuatu untuk kita, enggak bagus. Karena enggak bisa kalau Allah enggak izinkan. Oh, kalau udah bisa mujahadah ini sukses, hadirin, dunia ini jauh lebih enteng. Karena nyeseknya hati pasti berharap dari makhluk. Kalau berharap dari makhluk, itu kebaikan kita cenderung semu. Tidak lillahi ta'ala. Jadi acting aja. Udah sengsara, gak ada pahalanya. Dunia gak dibalas, akhirat gak diterima. Rugi. Siap ini, mujahadah ini, hadirin. Mendengar ada satu grup di Jogja, di mana yang grup para penolong, yang dia mendaftarkan, kemudian dia, pokoknya kalau ada orang butuh pertolongan, sigap sekali membantu. Ada orang kehabisan bensin, didatangi, kenapa Pak? Bensin saya habis, dia langsung beli bensin, bawa botol sendiri, kasihkan isi, ketika mau diterima kasih, tidak Pak. Terima kasih, saya yang berterima kasih, Bapak sudah jadi jalan, saya bisa beramal, pergi. Itu hadirin manis sekali. Langsung kita mikir, kita pura-pura mogok. Dasar akal bulus, hadirin. Nah, beda makom, hadirin. Kalau kita pengen ditolong terus, berarti kita udah berat tuh kedudukannya. Karena, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong orang yang senang menolong. Ayo siap ini hadirin sekalian. Kita memang ini gak semudah dengar ceramah ini ya. Atau kalau sekali ceramah soleh semua, gimana minggu depan saya sepi ya. Dunia marifatullah itu adalah dunia mujahadah hadirin. Dunia menaklukkan nafsu. Dan itu hari-hari kita ya. Dunia mengatasi kecenderungan ke makhluk. Dunia tidak berharap ke makhluk. Beda dengan dunia para pecinta dunia. Yang semua akal-akalan pengen dapat ini, dapat ini. Kita justru qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Mujahadah membersihkan. Ini mujahadahnya adalah mujahadah tidak berharap dari makhluk. Asal tahu aja gini ya hadirin, itu makhluk siapapun, judulnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menolak musibah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kan, kecuali dengan izin Allah. Siapapun. Kalau Allah enggak gerakin enggak bisa. Makanya makin ingin disayang itu makin menderita. Kalau saudara sudah rumah tangga, kebiasaan suka ngomong say, love you, itu bisa edik, giliran gak ngomong say, kehilangan. Ada kalanya mujahadah, jangan ngomong yang gitu-gitu. Ya, kalau mau mujahadah, ya. Itu latihan supaya kita tuh gak ngarep apa-apa. Tenang aja, Allah kan tahu kita latihan supaya tidak bergantung ke makhluk. Dibulak-balik hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima kasihi, tidak dihargai, bahkan dicemooh kebaikan kita. Kepapa, gak apa-apa. Saya belum punya contoh yang lain, kecuali contoh yang anak santri pulang ke rumah. Jam 3, tahajud, beberes, ngepel, nyapu, nanak air, kecapean, tidur di sofa. Pas subuh adik bangun, terpleset, megang lapel. Lagi posisi begini, ibu bangun, dede, muni rajin. Jam segini sudah beres-beres, gak kayak si ini nih, santrinya Agim. Tidur melulu. Bangun, teteh, tuh adekmu udah rajin kayak gini. Tenang ya, cool. Ya bu, insya Allah saya besok perbaiki. Dede. Jangan ngamuk, kepret si adek, jangan adek. Jangan, tenang weh, dah Allah menyaksikan semua, benar? Pahalanya juga gak kemana-mana, sengaja episode gitu supaya makin murni keikhlasannya.
Kadang-kadang tidak udah berbuat baik oleh Allah dibuat gak ada yang tahu kita baik. Kadang-kadang udah berbuat baik karena kita pengen diterima kasihin, dibuat oleh Allah gak ada yang terima kasih. Kadang-kadang karena kita pengen dikagumi, malah dibikin oleh orang tuh meremehkan kita. Gak apa-apa, tenang aja, tenang aja. Allah melihat semuanya. Nanti ciri-ciri amal kita diterima, tahu gak? Selain pasti tidak melanggar syariat, nikmat dalam beramal itu. Kan beratnya dalam hidup kita tuh ingin diketahui orang. Yang bikin nyesek tuh pengen diketahui, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi'i. Itu yang bikin nyesek dalam hidup tuh. Padahal gak akan kejadian kalau Allah tidak menghendaki. Kalaupun Allah kehendaki, berarti udah impas. Kita gak dapat pahalanya karena udah dapat apa yang kita mau di dunia ini. Kalau kita ikhlas, ada yang menghargai, itu bonus, ya. Siap nih? Hei lelaki, para kepala keluarga, jangan rewel, ya. Udah kerja keras, sampai di rumah, gak dihargai, gak apa-apa. Kita aja yang menghargai, betul? Pulang ke rumah, pintu dikunci, tenang, jangan digedor. Ada linggis, ya, itu lah. Baik ajalah kita, ya, sepakat. Kalau kita jadi orang tua, jangan berbuat supaya anak menghargai kita. Kita berbuat lillahi ta'ala, anak menghargai kita, bonus dari keikhlasan orang tuanya. Kalau kita berbuat demi dipuji anak, pasti kita ngomong jasa kita. Pasti kita nginget-ngingetin. Enggak bisa orang jadi senang ke kita gara-gara kita ngomong kebaikan kita. Nih tes ya. Akhwat, para istri, ibu-ibu, kalau ada suami yang ngomong gini gimana? Terkesan enggak? Capek, Bu. Jadi suami itu tidak gampang. Bapak tuh capek membanting tulang ngurus, mengeringat keringat siang malam demi kalian semua. Saya yang capek ini. Simpati enggak, Bu? Tidak. Udah hukumnya begitu. Sama istri juga, Papa. Ibu tuh capek, Pak. Udah hamil, melahirkan, menyusui, ngurus semua rumah tangga. Simpati tidak? Cuma satu yang nyomong simpati karena dia belum punya istri. Pokoknya melakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Tidak sama sekali. Allah pasti ingat. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Sama sekali tidak. Ya, itu mah sama dengan ngilangin pahala. Perlukah kita mengharapkan orang lain mengakui kebaikan kita? Tidak, tidak perlu. Udah awet di sisi Allah, ya. Sibuk aja berbuat baik yang lainnya, sekecil apapun, sesering mungkin. Jadi merangsek aja terus nabung-nabung kebaikan, dilihat oleh Allah. Semuanya ada balasannya, semuanya ada waktunya, ada bentuknya. Mungkin balasan yang paling nikmat adalah dicabut oleh Allah kerinduan dinilai makhluk, dipuji makhluk. Itu udah nikmat besar. Kalau udah diambil oleh Allah ketergantungan kita ke makhluk, udah rezeki besar. Berarti udah bahagia tuh. Anteng. Karena kan yang bikin kita menderita tuh jaim, benar? Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi. Bukan cuek, kita juga ingin, tapi ingin oleh Allah. Yang pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya, sekarang ingin dipuji oleh makhluk. Lah dia aja nebeng di dunia ini. Kita ingin dipuji oleh yang lemah tidak daya, oleh yang bodoh kecuali dikasih ilmu, oleh yang tidak punya apa-apa. Kita ngarep-ngarepnya ke makhluk kan gitu. Yang dia tidak bisa ngasih kebaikan apapun ke kita tanpa izin Allah. Kenapa kita gak ngarep-ngarep ke penguasa segala-galanya? Jadi naluri pengen dipuji mah standar. Saya juga pengen dipuji. Tapi ingin dipuji Allah, itulah yang benar. Itulah yang bahagia. Itulah mulia. Ingin dipuji oleh makhluk,
Penutup. Ingat Lukman Hakim ngajarin anaknya? Ingat? Coba ceritakan. Ini saya belum dapat contoh lain, tapi ini suka sekali saya ya. Lukman Hakim ngajak nak, kemon kita ke pasar. Gak gini-gini amat dalilnya ya, ini dimodifikasi. Siap pak, keluarkan kendaraan, keledai. Pertama naik bapaknya. Sampai sebuah bukit, si bapak teh gak punya perasaan. Masa dia naik keledai anaknya nuntun? Tega, salah. Bapak turun, anak naik. Sampai bukit yang kedua, eta budak. Tidak tahu sopan santun. Enak naik keledai bapak nuntun. Salah. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga, eta manusia. Tidak berperi kebinatangan. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Salah. Bingung dah mah. Turun dua-duanya, tuntun nak. Sampai ke pasar, dasar orang bloon. Punya keledai gak ada yang naikin gitu. Nah itulah manusia. Makanya kalau hidupmu hanya ingin dinilai manusia, siap-siap menderita. Oh manusia punya standar masing-masing. Saya pakai sorban begini, oh macam-macam. Ada yang seperti Pangeran Diponegoro, ada. Ada yang nyebut sakit kepala, ada. Ais kumamaneh lah hadirin ya. Yang jelas mahanet hadirin ya. Terima kasih hadirin sekalian. Sudah segitu aja. Seneng gak ilmu ini? Ilmu ini sederhana ya. Saya melihat guru saya itu ya. Aduh, kalau udah ingat guru tuh bawaannya mau nangis. Saya bersyukur punya guru. 10 tahun saya dididik beliau. Ada dua guru yang utama, tiga sebetulnya. Yang pertama Mbah udah sepuh, meninggal dan meninggal. Sekarang guru saya ini seumur dengan saya. Tapi Masya Allah, akhlaknya, ketulusannya. Padahal berjuang sekali siang malam itu. Dikirim pulsa aja 50 ribu. Aduh kayak kalau bisa nolak menolak. Padahal hikmahnya lihat. Perubahan yang luar biasa syariatnya lewat guru. Yang kata guru saya yang ini. Mbah tuh katanya sayang ke AA. Lebih daripada menyayangi dirinya sendiri. Sampai kalau tidur kan hanya semalam tuh hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam paling lama. Terus sholat, ngedoain, minta supaya diselamatkan, diampuni dosa, dituntun. Gitu tuh perjuangan guru ke murid tuh. Selain mendidik, saya terus minta. Ya Allah, selamatkan. Lindungi lisannya, lindungi hatinya. Bayangkan seperti itu bertahun-tahun hadirin dan tidak dapat pamrih apapun juga. Masya Allah. Ya begitulah. Padahal itu guru saya jauh dari zaman Rasul itu ya. Jauh dari zaman para sahabat. Bagaimana dulu hebatnya para sahabat, betul? Bagaimana hebatnya Rasulullah. Ini guru saja yang jauh dari zaman itu. Saya bersyukur gitu. Aduh, wah ini berjuang ya 10 tahun selama dididik beliau. Untuk berusaha mendekati aja gitu muridnya ini. Aduh susah tuh. Asal saya bisa enggak itu sampai ke tahap ini gitu ya. Asal waduh berat gitu. Dari waktu ke waktu mujahadah melepaskan makhluk, melepaskan ingin dilihat, melepaskan ingin dipuji. Dan untung teguran Allah itu efektif sekali. Salah satunya ya, dulu kan ada kuda al-adiyat itu, kuda gagah, kuda perang. Saya kalau naik kuda itu enggak bisa enggak itu. Bangga, ujub.
Ketika di film tuh hari Minggu potret, Seninnya meninggal langsung kuda. Aa, aku mencintaimu, Aa. Demi cintaku padamu, relakan aku pergi lebih dahulu. Kurang lebih gitulah saya ngomong sendiri. Aku khawatir sekali kehadiranku hanya menambah dosa padamu. Kita memang bersahabat dekat, tapi saya tidak mau setiap Aa menunggangiku, hati Aa jadi tambah kotor, tambah dosa. Selamat berpisah aku. Gitu. Dulu kalau pergi jauh, pasti pakai Skype, pakai FaceTime, saling melihat dengan kuda ini hadirnya. Ada kuda satu lagi yang terbaru kemarin itu, Al-Adiyat 2. Habis pengen nama itu, yang satu lagi kan almarhum. Ya. Gagah, setengah ton beratnya, terbesar, terkuat, sehat. Umurnya baru 6 tahun, kalau yang tadi udah 24 tahun. Jadi seger. Saya udah curiga, aduh ente bisa ujub. Tapi udah pengen ya dilihat. Naik lagi, datang tamu. Besoknya maut dah ya hadirin. Mungkin harus naik kuda kalde gitu hadirin. Udah kurang keren atuh dah ya. Naik kuda kecil kaki ngangsar ya. Bukan salah kudanya, salah hatinya. Allah tahu persis kapan ujub, kapan ria, kapan takabur, kapan pengen dipuji. Masya Allah. Ini memang mujahadah yang halus di hati. Kalau enggak jujur ke diri sendiri enggak ketemu apa yang harus kita perbaiki. Ya. Kesimpulan, enggak usah nyari apa-apa dari makhluk lah. Makhluk mah enggak punya apa-apa. Sama-sama nebeng. Gak bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah. Lakukanlah sekecil apapun kebaikan. Mudah-mudahan berkah. Ada dok. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat guru kita, panutan kita, Kiai Haji Hasyim Mujadi. Seorang hamba Allah yang saya banyak belajar berguru kepada beliau juga walaupun jauh. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, menerima semua kebaikannya, melapangkan kuburnya, memuliakan keluarga dan keturunannya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim, Waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Kalau ulama sudah diambil, itu sudah kita kehilangan ilmu. Hadirin, berwakaf ya, maksimalkan wakaf. Kita ingin selesaikan masjid ini. Suatu saat kalau masjid ini sudah selesai, kita sama-sama kerja juga ingin membeli sebuah gereja di Australia yang kita jadikan masjid juga. Mau? Oh? Ya, enggak akan berkurang harta dengan berwakaf. Sekali keluar, pahalanya mengalir sampai kiamat nanti. Jangan ragu-ragu hadirin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sambil kita baca Fatihah, silakan. Petugas silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati kita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Dikala begitu banyak makhluk yang Allah ciptakan, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi manusia. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, tidak jadi batu, tidak jadi binatang, tidak jadi pohon. Padahal kita tidak memilih untuk jadi manusia. Di antara 7,5 manusia yang Allah ciptakan, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang yang beriman, diberi hidayah, bisa mengenal Islam, bisa syahadat. Begitu banyak manusia lain yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal sujud. Padahal kita tidak tahu, Allah lah yang maha tahu. Di antara begitu banyak umat Islam di dunia ini, alhamdulillah kita ditakdirkan bisa ke masjid seperti ini,
Berapa banyak saudara kita sesama umat Islam yang saat ini menderita, dilanda perang, lapar, jauh dari masjid, jauh dari ilmu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan selama kita di masjid, malaikat rahmat terus memohonkan ampunan dan curahan rahmat bagi kita yang bergelimang dosa ini. Allah menghitung setiap langkah. Allah lah yang mengumpulkan kita. Padahal Allah tahu kita lebih sering melupakan Allah daripada mengingatnya. Kita lebih sibuk berharap dari selain Allah daripada berharap padanya. Padahal Allah tahu betapa banyak nikmatnya yang tidak kita syukuri. Dan Allah juga tahu betapa banyak nikmat darinya yang kita gunakan untuk berbuat maksiat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih wahai yang maha mendengar. Engkau lah yang menciptakan kami, yang mengurus kami setiap saat. Engkau lah yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkau yang menutupi aib dan dosa kami. Engkau yang menuntun kami mengenalmu. Engkau yang membimbing kami bisa bersujud padamu. Engkau pula yang menuntun kami bisa bertobat. Dan engkau pula yang mengampuni dosa-dosa. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenal semua limpahan karuniamu ini. Bukakan hati kami ya Allah agar bisa mengenalmu, bisa yakin padamu, sehingga jelas hidup ini hanya untukmu. Bukakan hati kami ya Allah agar bisa tobat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut ya Karim. Taubatan qoblal maut ya Rahman Rahim. Wa rahmatan 'indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau jamu kami dengan istajabnya doa. Kabulkan doa kami wahai yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha kuasa. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doalah masing-masing, silakan, jangan ragu-ragu. Amin ya Allah. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doakan orang tua.
Doakan guru-guru kita. Doakan hamba-hamba yang berbuat kebaikan kepada kita. Balaslah dengan sempurna, ya Allah. Siapapun yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Golongkan kami menjadi pemaaf yang tulus. Cabut dari diri kami semua kemusyrikan, ya Allah. Cabut dari diri kami semua kemunafikan, semua kefasikan. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi manusia kufur nikmat. Berikan ilham kepada kami jadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa-doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah, ya Allah. Jauhkan dari yang haram, dari yang subhat. Ya Allah, berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Akrabkan kami dengan Al-Quranmu, ya Allah. Basahi lisan ini dengan selalu berzikir padamu. Jadikan kening ini selalu nikmat bersujud padamu, ya Allah. Jadikan ahli tahajud, ya Allah. Ahli sedekah, undang ke Baitullah, ya Rabb. Haji hajah mabrur mabrurah, umrah yang makbul makbul. Ya Allah, istiqomahkan kami, ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, ya Allah. Yang beriman teguh padamu, yang berakhlakul karimah, yang menjadi jalan indahnya agamamu di bumi Indonesia ini, ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun, ya Allah. Di belahan bumi manapun, kau maha mendengar, maha kuasa melindungi. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, lipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang memuliakan rumahmu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bermujahadah hadirin. Maaf ini terlambat 10 menit. Doakan saya besok bertugas di Kuala Lumpur. Bagi saudara-saudara di Kuala Lumpur yang menyimak, insya Allah kita jumpa di Universitas Malaya. Mudah-mudahan dengan doa hadirin bisa lancar dan diterima Allah. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Oh, masyaallah, alhamdulillah. Dokter Zakir naik hari Sabtunya di Darut Tauhid, insyaallah salat asar di sini. Silaturahim. Dan istri Dr. Zakir naik akan tausiah juga pada asar di Darut Tauhid ini.